Kira-kira gimana hari ini rumah yang China, apa yang kamu lakukan dari game? Kalau dari permainan saya sendiri, saya ngerasa jujur kurang puas ya sama permainan saya. Karena ngerasa banyak banget miss yang gak seharusnya saya lakuin. Begitu juga dengan fokus saya yang mulai lumayan menurun ya mungkin di game kedua tadi. Cuman kurang lebih untuk balik ke permainan sebelumnya, balik ke performanya sebelumnya, tadi saya berusaha buat ingat-ingat kebiasaannya aja sih. Tadi kalau saat nggak fokus gitu tuh apa sih yang kamu preview atau gimana caranya? Iya, tadi sempat minta pel juga karena saya rasa saya buang banyak poin ya. Begitu juga dengan mungkin minta ganti bola dan semacamnya, walaupun mungkin nggak diizinin, tapi sebenarnya saya juga nggak terlalu pengen ganti bola sih. Tapi karena memang kondisinya saya cukup kurang fokus ya dari di lapangan, jadi saya bisa melakukan itu. Babak berikutnya persiapannya seperti apa dan di mana kira-kira yang mesti diantisipasi? Besok lawan antara Korea sama Taipei ya. Saya dulu udah pernah ketemu dua-duanya dan saya kalah sama keduanya satu kali. Saya rasa untuk permainan saya perhatiin gak banyak yang berbeda. Cuman mungkin tekad saya aja sih yang lebih digedein buat mau nyamain poin besar. Okay, thank you.